Saya mau mengungkapkan permintaan maaf khususnya untuk keluarga saya dan juga masyarakat di luar sana. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir pada hari ini. Untuk hari ini kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan akan merilis kegiatan pengungkapan penangkapan salah satu public figure berinisial dengan nama BJ. Untuk kronologis kami akan sampaikan kepada rekan-rekan media. Untuk waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 10 malam WIB ditemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 0,46 gram dan dua buah kertas papir merek Royal. Modus operandinya adalah berdasarkan laporan masyarakat pada hari Kamis, kami dari Satuan Res Narkoba Polres Jaksel kemudian melakukan penyelidikan. Dengan melakukan penyelidikan awal kepada tersangka yang kita curigai. Kemudian setelah kita melakukan penyelidikan pada hari Jumat malam, tim melakukan penangkapan di rumah orang yang kita kenal yang diduga sebagai pengguna narkoba, yaitu BJ. Dan ditemukan pada saat kita melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti sebanyak 0,46 gram tembakau sintetis di bawah kasur tersangka. Dan tersangka mengakui sendiri bahwa barang tersebut adalah milik dari tersangka. Barang tersebut didapatkan dari salah satu akun Instagram di media sosial yang selama ini setelah kita melakukan penyelidikan mendalam bahwa pelaku sudah menggunakan narkoba jenis tembakau ini dari tahun 2020 dan sudah melakukan pemesanan barang tersebut sebanyak 10 kali. Dan cara mereka memesan, cara dari pelaku ini memesan adalah dengan cara melalui media kontak, melalui media sosial. Kemudian barang tersebut diletakkan di suatu tempat oleh pengedarnya. Dan sampai saat ini kami masih mengejar akun Instagram tersebut. Untuk keperluan penyidikan kami tidak dapat mengumumkan akun Instagram tersebut karena masih dalam pengejaran dan pengembangan. Dan juga setelah itu kita melakukan cek urin. Untuk cek urin memang negatif, ya. Karena untuk tembakau jenis sintetis ini parameternya adalah tersendiri untuk pengecekan urin. Terhadap tersangka BJ ini kami kenakan pasal 112 ayat 1 subsidiar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009. Ini mungkin ada statement mau disampaikan oleh Mas siapa? BJ, ya, silakan. Saya mau mengungkapkan permintaan maaf khususnya untuk keluarga saya dan juga masyarakat di luar sana, serta saya menghimbau untuk teman-teman yang lain, baik yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal, untuk menjauhi narkoba. Jangan pernah menyentuhnya karena sangat, ya bisa dibilang sangat sulit untuk keluar dari sini. Saya meminta maaf dan saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Terima kasih.